Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Taufik Elias dalam program Stanza. Berbagai segmen yang akan kita paparkan. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan bersama saya sehingga ke akhir rancangan. Minggu ini kita nih berada di Tamu Kianggeh. Macam-macam ada di sini nih. Ada orang menjual sayur, buah-buahan, kuih-kuih Brunei, tempatan. Dan minggu seperti minggu-minggunya, kita nih ada artis jemputan. Kali ini kita nih akan bersama Dayang Hajah Kasumawati yang lebih dikenali dengan Dang Kaso. Barang-barang pun untuk dimasak sudah kembalikan nih. Ini semua ada nih. Tahai apa semua barang-barang kelengkapan lah. Ini kita tinggalkan dulu. Ini sekarang ini kita masuk ini ke mencari Dang Kaso. Cuti habis saya. Kawan ni pek mana mereka beliangan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batak tu sudah menunggu. Sadang juga ni melihat-lihat ambulong apa. Ya tahu. Jadi kita akan masak ini. Aku yang kan pertanyaan mau jadi nyawa aku masak ini. Jadi aku mau kita buatkan aku sambal tahaya tu ah. Yang macam hari itu anak di rumah kita. Dapat ya, bukan juga. Ada nih tahai. Bobo. Sudah aku mau beli awal. Sudah. Sudah, siapkan sudah ada di atas meja tuh. Mbah mun macam-macam mah itu. Wah, mantap, Marita. Aja. Itu aku bawa kemarin nih, bahan-bahan masak sudah ada tersedia nih untuk kita. Aku mau masak. Awi. Ada benang, beiski, Pak. ini tuh nih. Bahan-bahan yang kita masak nih, sambal tahai kan? Lulus kan? Lulus. Jadi, ini bahan-bahannya apa saja nih? Ini minyak, pakai mengguing. Aku kok apa kedaian kun ya? Mbak. Ini bawang putih, bawang miah, bawang merah, lada. Ada kisar kan? Nampak kisar. Ini okay. Asam jawa. Ini kicap nih ya? Kicap apa? Kicap. Lada, sia. Segala-galanya kayak bawang. Ini anu nih daun bawang. Bawang pasar. Bawang pasar. Ini juga kalau enggak ada. Itu benar-benar menjadi. Beda-beda ini namanya ya. Ini yang iya namanya tahai nih. Iya macam-macam juga tahai nih. Kadang-kadang kena dadah juga nih. Bukannya dadah anu yang kena langat tuh. Bukan dia bos. Ini adangan tuh dadah tahai. Jadi ini kulit kalau mabus iya. Jadi macam mana apa nih ditumbuk sudah nih? Ditumbuk. Bukannya ditumbuk macam mana? Ditutup. Ditutup. Ini jadi, pun bahan-bahannya nih. Mun di rumah nih ditutup juga nih. Ditumbuk. Di belinda kan. Di semuanya dicampur dulu. Dicampur di belinda. Ini di sini dapat lah. Bakal cepat itu dimulakan lah kuan kerja. Bukan kerja, jaga. Nama letup, nyawa, nama letup, Tunggu lo. Maaf, bisa tak? Insya Allah. Pernah apa? Pernah apa? Kau ini, jangan punya dulu, kau ini. Wah, itu sudah. Maaf, bisa tak? Berapa sudah? Awe, anggap sudah. Jadi mula-mula. Ambil dulu ke gawe. Oke. Nyedangan ke gawe. Ke gawe dah. Jadi. Minyak. Jadi sambil. Sambil-sambil kita pemasakan ini. Bukan juga apa, kan berjalan mak. Handangnya kita ini di bandar. Jadi di bandar ini memang macam-macam. Macam-macam. Jadi tuang ini semua. Jangan semua ya. Sedikit siapa? Banyak. Jadi sambil kita pemasakan ini, aku akan bertanya beberapa soalan dari kita boleh ya? Boleh. Mau dapat ku jawab, Menindak KIB dah aku. Jadi ini kita panaskan minyak dulu. Panaskan. Sehingga panas. Okey. Wajah, mula-mula kita berkecimpung dalam bidang seni tanah air ini bila? Atau soalan motor mana? Iya tak, soalan yang bisa itu. Mula-mulanya tahun 90 pakah tu ah. Atau pun belum lagi arah dan depan anu tu kamera.
Ah, balum lagi anu baju pakai merah ini balum. Balum nih alun kota lihat nih kan pemira-pemiraan zaman ini. Oh, mula di mana? Di pantas membuat apa namanya? Macam teater. Itu pantas tuh. Pantas apa tempat daerah tuh? Oh, masa anu perayaan. Perayaan hari jadi Kubah Dule. Cepat pula. Pasangan-pasangan kita siapa tuh? Tunggu dulu, Amos, Kang. Limited. Lepas itu kita masukkan bawang putih. Bawang putih, bawang miah. Itu benar, nyaman baunya nih jamu. Kang, aku jawab dulu, bawang miah. Bawang miah. Munya bamisin daya payah satu-satuan ini selaju ini salamkan. Disalamkan. Au salamkan ke minyak tu. Ndak lama tu? Ndak tu itu. Mana? Jadi apa nih? Lada. Aku joko tu, Pak. Bulan kuat nih, Pak. Amus nih bawang ku nih, Kang. Mek lekas. Jadi atau masa di pemantasan itu siapa saja yang ikut berlakon? Dulu tu kawan-kawan kuat tu banyak bilang tu, tapi banyak sudah bersiat meninggalkan kita nih. Kesian pulang. Jadi mula-mula dia memang dari pantas lah. Lepas satu kita pindah ke bila terjumpa kamera. Drama. Aduh, tahun 92. 92. Jadi mula-mula drama kita apa? Drama. Aku ingat pakai drama aneh. Sebabnya yang selalunya pantas saja macam pantas, membuat persembahan sembah sempena dengan anulah sambutan. Banyak sudah drama kita buat atau? Bolehlah tahan juga. Dari dulu. Ini apa lagi masuknya? Kicap. Masukkan kicap. Aku nolong mau jahat? Bisa. Sudah sudah. Jangan tolong banyak. Tahan masin kan? Jadi sebanyak-banyak yang sudah kita buat drama itu dari dulu. Aku pun dulu melihat kita ni masa aku damit, Pak. Adangnya. Damit pula kan. Alam kau lahir apa kan ni? Iya, tah. Macam sudah, macam aku percaya aku dapat berjumpa kita tu. Sudah hati jangan kan. Kang sedih, Kang ni masakan ni juga. Okey, banyak-banyak yang kita buat drama itu apa ni? Tak. Aneh, masuk? Banyak-banyak drama yang kita buat itu. Di Semara, abis di Semara. Lagi bertanggung. Mana kau boleh bikin? Nih, dari bawah. Nyaman maunya kan? Oh, iya tah. Di antara watak-watak yang kita lakukan atau kan, watak apa yang kita paling kita suka? Aku ini yang benarnya ingin ku anu watak yang macam komedi dah. Kalau kan membawakan watak anu serius, anu yang sedih, namangan aja mau. Dengan melihat muka aku, oh, ini sih kosumnya tertawa terangan deh, lah kurangan sedih. Jadi kalau macam lakukan watak siri satu memang orang payah sedikit lah. Aku pun payah aja, mau bekulek tuh. Kita pun selalunya dalam lakunan memang kita digabungkan, digandingkan dengan mula kudil lah. Cuma itu lah. Selalunya minta tuh nanak bawang. Bawang. Selalunya cuma itu lah digandingkan semua cerita-cerita yang komedi. Komedi lah, kebanyakannya. Kebanyakannya komedi lah. Macam percaya kaindah, cinta putih. Cinta raja yang itu. Jadi macam menyebut pasal anugerah. Ada hari itu kita menangkan anugerah. Itu kopi lah. Kopi lah kan ya. Mana? Apa perasaan kita masa itu? Atunya nyawang kedayan jatuh kambang. Kambang gitu maksudnya. Kambang ya. Siapa jona kambang? Dapat jadi apa namanya? Pelakon pupila. Pupila tekan. Payah nyawut. Tapi pupila benar ya. Kita masukkan sedikit apa yang kita nih? Sia. Sia. Sedikit lah. Yang banyak-banyak. Yang banyak. Dah. Lagi ya, lu lebih nih sedikitnya tuh. Si pun juga takut kan penyakit. Okey, berbandingkan dengan pelakon masa ini sama pelakon dulu-dulu. Macam mana? Adakah dorangan ini macam setara sementara ini banding? Bolehlah diketengahkan kah? Apakah? Mohon kau tanya apa pembijakan tadi lain jawab pun tu jawab. Boleh juga kalau kamu jawab. Mohon pelakon dahulu, Kang Ani. Lama bahaya sudah tentu. Pelakon Kang Ani muda. Hanya perbezaannya mana tuh? Perbezaan tuh. Tapi kalau yang anunya bagus lah pelakon ketani masa ini banyak
pelapis, ah, pelapis orang lama. Sebab macam yang aku ini orang lama ni kayaknya, ya tak? Ada pelapis ketani rihat, bah, biar ada pelapis yang meneruskan. Itu pun tak takluk lah kepada orang penerbit apa tu lah. Penerbit. Nah, masak dia sudah ni. Masak sudah ni, ya. Nah, ini soalan cukup mas, ya. Saranan-saranan dan nasihat-nasihat kepada nasihat yang ingin menjadi pelakon ke apakah. Ataupun kita ada yang akan kita cakapkan. Oh, kepada pelakon-pelakon yang bahawa ni, macam kau je yang bahawa. Yes. Yang penting ketaniannya, bukan pulang ketani ke menumpukan sepenuhnya orang di sini, ya. Maksudku itu dalam lakunan. Tapi sekurang-kurangnya, dimanapun ketani, bekerja kah, pelakon kah, apa saja ketani sabure, disiplin yang mau ketani disiplin, jaga berbanan. Disiplin, hormatkan orang. Macam kau, kau hormatkan orang tua, cuma kau lah. Kau hormati. Ini pun sambal tahai pun sudah siap. Okay. Jadi kita ni simpan di mana nih, Buah? Minta maaf, Buah. Bana tajua. Mek, sudunya nih. Nah. Nggak dapat mana nih? Nasi ada sudah, Bu, sebenarnya. Adi. Masalahkan ku makan mana? Banyak. Kan ku rasa nyaman gini kita masak. Menulis tak harus ya. Bana. Nggak boleh banyak-banyak juga, Nek. Oh, nggak boleh banyak, Nek. Sikit-sikit saja. Jadi, ini kita taburkan daun bawang juga, kan? Untuk perhiasan. Oh, perhiasan. Nggak ku tahu lah kalau ada yang sikapnya memang kau di sini boleh juga. Kalau aku yang lain, aku ano. Sana tu, untuk perhiasan. Desanya ya. Jadi kalau ani buat contoh apa nih? Ani. Presan juga? Bukan dah ada pulang yang kena mangana di sini nih. Oh. Ani kan dimakan nih. Oh, kan dimakan. Buatan uang kita nih juga nih. Ini yang tadi. Ani aku ngakun bah aku buat. Kebenar. Ani yang dimakan-makan. Nah, cincin. Ani wajib. Wajib dari tembung. Oh, jadi boleh didapati di sini jatuh. Boleh. Ada uang tembung, ada jual tu. Uang dari tembung pun, bukan uang tembung pun ada jual tu. Ada jual. Oh. Ba, aku cuba ni baca. Baca. Di sana kita ni bisa kali duduk. Baik juga. Jadi ni ada pemandangannya, dapat dari lihat. Bono. iPhone bisa. Oh iya tak. Ada apa hangat, ada jual apa luar limbu mana, bah. Jadi atas aku di bawah. Bah. Coba tak kuasai. Iya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Juga bisa megang tumpah. Oh, enggak ada sambal makan. Mana? Oh, tu amai pasti yang balik-balik sana tu. Aman. Oh. Enggak kau tebunyi lagi kah? Itu mana? Jadi cakap bok. Nyaman. Angko bana. Ani ya, bahan-bahan ani semua ada nih di Subang. Apa sih beli dagang? Oh, ada tahai. Segala-galanya apa jo ndak jo banyak bana teh bahan. Bana tadi sana ngah mua. Iya tah. Tapi asa ada kan? Nah, iya tah ja. Atu teh tadi masakan aja ke Sumawati yang lebih kenali dengan dangkasom dengan sambal tahai. Tamu Kiangge adalah salah satu destinasi pelancongan di negara Brunei Darussalam sejak dahulu lagi. Lokasinya yang strategik iaitu di tengah-tengah pusat bandar Brunei, Bandar Seri Begawan, telah menjadi salah satu daya tarikan untuk orang ramai datang ke sini. Pengunjung boleh datang ke tamu ini melalui darat atau sungai kerana ianya terletak di tepi Sungai Kiangge. Tamu ini dibukakan kepada orang ramai seawal jam 6 pagi hingga lewat petang setiap hari. Tetapi, ianya lebih banyak menerima kunjungan pada setiap hari Jumaat dan Ahad. Memandangkan pada hari-hari tersebut, lebih banyak peniaga yang berniaga di sini. Pelbagai barangan boleh didapati di Tamu Kiangge ini, termasuk barangan mentah seperti ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan tempatan. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang dijual di sini adalah hasil tanaman kecil-kecilan para peniaga sendiri. Jadi, setentunya lah, barangan tersebut lebih segar dan lebih selamat untuk dimakan atau dimasak memandangkan tiada bahan pengawet yang digunakan.
Produk Brunei yang turut dijual di sini ialah hasil kraftangan dan ubat-ubatan tradisional yang diperbuat dari akar-akar kayu dan bahan semula jadi. Menariknya tentang tamu ini ialah kebanyakan peniaga di sini terdiri daripada warga emas tempatan. Sambil melunggu dagangan mereka, mereka biasanya akan berbual dan berjenaka sesama sendiri. Setiap pelanggan yang datang akan dilayan dengan baik dan penuh lemah lembut. Di sini dapat dilihat identiti budaya orang Brunei kita ni yang berbudi bahasa. Suasana sebegini adalah sangat baik untuk didedahkan kepada generasi baru dan para pelancong yang ingin mengenali Brunei dengan lebih dekat. Bagi abis kita yang sudah lama tidak berkunjung ke Tamu Kianggi, luangkanlah sedikit masa untuk datang ke sini kerana di sini bis kita boleh mendapatkan pelbagai jenis barangan hasil tempatan yang baik dan berkualiti. Pernah kata akulah segalanya, tapi semuanya dusta. Yang selama ini ku rasa, kini saat kau hadir dan menawan hatiku, ku akui ku cinta padamu. Tetap dia tak pernah mengerti ini sakitnya. Tadi Tani sudah melihat video klip Tetap Terindah. Sekarang Tani bersama penyanyinya iaitu Minol untuk mengenali lebih dekat lagi tentang dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minol kan? Taufik kan? Hadirmu telah mengajar aku. Jadi Minol, ini Minol buat apa sebenarnya Minol? Okay, Minol masa ni membuat proposal design untuk klien. Kira angan-angan punya klien, kira sekolah punya new klien lah. Projek sekolah kan ni? Music punya building, apa yang kaitan sama music sekolah, jamming studio, cafe yang ada live band. Atau yang semua Minol masukkan dalam ni lah. Jadi sebenarnya Minol ni ada kerjaya arkitek lah. Bukan pulang arkitek lah, kira mostly ke interior design. Interior design. Interior designer lah. Jadi arkitek kira semua ke building kan, macam membuat building construction apa tu. Benarnya tu. Jadi sebenarnya Minol ni sekolah kerajaan ataupun apa? Minol masih sekolah sebenarnya. Yang ngambil ataupun ngambil diploma, national diploma. Masa ni Minol menunggu HND ataupun kalau ada pengambilan masuk. So masa itulah. Ni jadi di salah sebuah mana ni? Sekolah mana? Di salah sebuah sekolah vocational. Nakoda Ragam yang terletak di Jalan Malaysia. Jadi di antara belajar sama menyanyi, macam mana membagi masa tu? Okey, kalau membagikan masa, Minol andang kira lemah sedikit lah dalam membagi masa. So Minol, masa sepanjang Minol bersekolah 2 tahun itu, Minol hanya fokus ke pelajaran saja. So, ini sudah habis sekolah, Minol kira menunggu HND. Minol terus menyanyi sajalah, fokus ke menyanyi. Minol, Minol mula berkecimpung dalam bidang seni ini apabila Minol memasuki pertandingan P2F. Benar kan? Ya, betul. Jadi boleh ceritakan sedikit sebanyak. Okey, semasa Minol masuk P2F itu, sebenarnya Minol nada planning kan macam orang P2F. Datangnya dari mama Minol sendiri, dia sendiri yang macam mengisikan borang apa. Minol langsung nada apa-apa tu. Datang ke Sungai Karuan, RTB Sungai Karuan. So aku kesana lah sama kawan aku lah. So cakap, bawa gitar. So, okey, bawa gitar. Maksudnya, aku macam, sudah datang sana, dilihatkannya borang. Gitu kan. Macam, Minol terkejut lah.
mau nak mau paksa diisi kan, paksa je masuk. So bila masuk audition apa macam ketemu mama minum sendiri macam handsome sih, handsome je. Betulah. So datang sana handsome. Okey, terus nyanyi, pilih lagu. Lagu pun nasib je ada yang Mino tahu lah. Macam lagu Brunei, The Seeds, tiga Mino minat itu. Tetap aku yang salah. Terus datang terus kena terima macam aiku. Keluar masuk TV macam ni, menjangkat. Dan akhirnya ada gambarnya lah. Terus, ya. Jadi kabak-kabak terus kan? Kabak-kabak lah. Kira tu pun Mino punya trademark je kan? Macam apa kabak gue? Mino, kabak-kabak gue. Cuma tu. Jadi lupa undi. Kabak gue. Dari sana puncanya tu. Jadi sebenarnya usulnya macam Mama Biskita tu macam tahu sudah Mino tu penyanyi. Ya, nak tahu. Pasal Mino dulu anak main band. Mino ada band dulu. Kira, ya kira sebenarnya band saya saja. So Mino akan cuba naikkan tapi belum lagi berjaya lah. So Mino teruskan dengan solo saja. Aku cinta padamu. Tetap dia tak pernah mengatakan musik ini undangan macam ada kulit tuh, ada kulit. Ada. Okay. Yang kulit Minola tuh bukan sekadar penyanyi. Ada pernah berlakon soalnya. Okey, kalau pasal berlakon Mino sebenarnya Mino kalau pasal berlakon Mino indah pelangkan banyak orang menghayati berhabis pasal berlakon. So Mino menyanyi saja. So pasal berlakon itu Mino banyak kan dalam video short film apa di mana-mana. Mino banyak ambil spontan saja lah. Apa-apa cari drone ambil, cari drone ambil satu saja lah. Tapi bagus lakonan ni. Bagus. Adalah. Memilih dirimu. Tetap ku ikutkan semua segala video klip Mino. Tetap terindah. Judul lagunya tu. Jadi berapa lama masa untuk membuatnya dan di mana timbulnya ilham itu? Okey, berapa lama masa membuatnya? Mino mengambil dalam masa 3 hari saja sebenarnya. 3 hari atau tapi bukannya kira 3 hari straight. Macam minggu ini ane so macam dorong fikir lagi macam audition apa. So kami spontan kan saja membuat. So macam mostly dalam 3 minggu pulang. Seminggu untuk menyiapkan. 3 minggu tapi sehari seminggu. 3 hari itu sekali. Benar juang. Kira seminggu seminggu. 3 hari ya? 3 hari. Itu 3 minggu. 3 minggu ambil batas sikit. Jadi lokasinya di mana? Okey, lokasinya sebenarnya ada 3 tempat pulang saja. So rumah macam rumah yang dorong pilih. So satu rumah salah satunya rumah Mino sendiri. Dan NUBD. NUBD. Jadi kalau melihat tetap terindah atau melihat Mino fresh, melihat gambar, rupanya semua lelaki lain. Jalan cerita sinopsis lagu macam video tu datangnya dari pembuat music video Mino sendiri. Dia yang menceritakan, so macam dia dah membuat sinopsisnya, Mino tahu baca dulu. Macam kalau Mino cakap doke, tukar je, tukar. Macam ada yang nak masuk, dapat tukar yang ni kemari, yang ni kemari. So kami ada banyak meeting kan, atau yang banyak meeting atau yang buatkannya lambat sikit lah. Lambat sikit. Tapi hasilnya lumayan je lah. Hasilnya Alhamdulillah lah. Macam Mino pun first time dia berlakon serius kan. Macam bukan tak berlakon dah. Lepas pakai kacamata lagi kan. Handsome eh. Atau juga kacamata lah sikit. Arti cinta dan setia yang dulu tak pernah tercipta. Saranan nasihat. Nasihat. Saranan dan nasihat pada penonton-penonton yang ingin mencuba jadi Mino penyanyi. Okay. Kalau ingin jadi Mino, kalau nasihat macam kalau macam sekiranya akan jadi kan berlakon ke apa, jangan lupa itulah, macam kita mesti fokus kepada expression. Expression paling penting. Kalau macam menyanyi apa, tani mesti jaga suara tani. Macam minum air banyak. Suara kuah. Sama tu. Harapan lah saja, harapan Mino. Kira harap lagu-lagu Mino yang akan datang dapat diterima ramai. Oleh khalayak ramai. Khalayak, bukan khalayak ramai. Khalayak. Lagu sedikit tetap terindah boleh. Boleh. Boleh ke lah. Sakitku tak pernah ada yang mengerti.
Sekian ini saja dulu bersama saya Taufik Ilyas. Terima kasih kepada Jabatan Mendaran dan terima kasih juga kepada Dang Kasum karena sudi mengusikkan sambal tahainya. Dan tidak lupa juga kepada Mino. Okey, sampai kita berjumpa episod yang akan datang bersama Stanza Serangkap dari Kehidupan. Kata akulah segalanya, tapi semuanya dusta. Yang selama ini ku rasa, kini saat kau hadir dan menawan hatiku, ku akui ku cinta padamu.